Halo teman-teman, jumpa lagi di Urusan Gaming. Hari ini kita akan bermain yang Sakura ya. Wah, hari ini kakak kenapa pagi-pagi sudah hilang? Ada apa? Itu si Kak Yuta tadi pagi sudah hilang. Wah, dia kemana? Coba aku cari dulu. Mungkin dia di dekat waterpark ini ya. Wah, Kak Yuta. Aku lagi tidur, Mio. Hah, Kak Yuta? Rupanya Kak Yuta di sini ya. Iya, Mio. Aku dari tadi pagi sudah bersantai di sini, Mio. Aku sudah berenang di kolam bola dan sekarang aku sedang santai. Wah, Kakak Yuta, si Aton dan si Anto sudah datang ke rumah kita. Kita kan mau pergi menjadi detektif, Kak. Tapi belum ada panggilan tugas, Mio. Lebih baik kita main-main saja dulu. Wah, kalau begitu aku juga mau main deh. Wah, kita jadi punya kolam bola, Kak. Dan punya juga trampolin. Wih, keren, Mio. Aku juga mau bermain. Wah, Atong, kamu juga mau main ya? Iya, aku juga mau main di kolam bola. Baiklah, kalau begitu ayo kita lompat-lompat di sini. Ayo Mio, aku juga mau lompat-lompat. Nah, bagaimana? Wih, keren Mio, aku juga mau main di dalam bola-bola. Baiklah, kalau begitu kita lompat. Ciat, biur. Wih, kita jadi bisa berenang di sini. Iya, aku juga mau. Iya, satu-satu ya. Aku akan ajak kalian bermain di dekat trampolin ini. Iya, aku suka bermain di trampolin. Ya, Mio, ribut banget nih, Mio. Aku lagi mau tidur nih, soalnya tadi aku sudah berenang. Nah, sekarang aku juga mau main trampolin deh. Ya, seru Yuta. Aku suka sekali bermain trampolinnya. Wih, kita bisa melompat setinggi mungkin, Mio. Iya, Kak, bisa lompat tinggi banget, Kak. Wah, trampolin kita memang keren, Mio. Nah, aku akan melompat sampai ke kolam bola ya. Yap. Yeay, cebiur. Kita bisa berenang di sini. Yeay, asik sekali. Wah, Mama Loid, dari tadi aku sudah menunggu pasukan Yakuza itu datang. Tapi kenapa bos Yakuza-nya belum muncul-muncul ya, Papa? Iya nih, padahal aku ingin menyerahkan tas rahasia ini. Apa sih isi tas rahasia itu? Ah, ini adalah senjata rahasia. Ini adalah senjata rahasia ciptaanku. Tapi kenapa Yakuza-nya tidak datang-datang ya? Hah, tunggu dulu. Ah, aku akan menelepon ke rumah dulu. Aku ingin mengecek apakah si Anya ada di rumah? Baiklah, Mama. Coba cek dulu. Wah, gawat, Pak. Gawat. Emangnya kenapa? Si Anya sudah hilang. Dia diculik. Apa? Dia diculik? Jangan-jangan. Ini gara-gara bos Yakuza itu. Wah, bagaimana kalau kita pergi saja ke kantor polisi dan kita laporkan kepada polisi Sakura? Iya deh, Papa. Ayo. Wah, kita akan berangkat dengan helikopter ini. Waduh, kenapa kita tadi lupa membawa si Anya ikut dengan kita? Iya, Papa, soalnya tugas kita kan sangat berbahaya. Nah, kita sudah sampai nih di kantor polisi. Wah, semoga saja Ibu Polisi Sakura bisa membantu kita, Papa. Iya. Nah, kita akan mendarat dulu ya, Mama. Waduh, kenapa si Anya bisa sampai diculik? Dia tadi baru pulang sekolah, tapi tiba-tiba dia diculik di sekolahannya. Baiklah. Ah, Polisi Sakura. Eh, Papa Anya, ada apa Papa Anya? Ada keperluan apa? Aku ingin melapor. Ada apa sih? Anakku si Anya tiba-tiba diculik dan dia sudah menghilang. Apa? Kenapa bisa sampai hilang? Iya, tadi waktu aku telepon ternyata yang angkat adalah bos Yakuza dan dia sudah diculik waktu pulang dari sekolah. Wah, bagaimana ini? Bagaimana kalau kita panggil saja detektif cilik? Kita akan memanggil detektif cilik. Iya, detektif Yuta dan Mio. Iya juga ya, aku baru terpikir. Tugas rahasia ini akan kita berikan kepada detektif cilik. Waduh, apakah mereka bisa melakukannya? Tenang saja, itu adalah detektif terbaik di kota Sakura. Tiba-tiba Kak Sakura telepon. Kenapa ya? Aku coba dengar dulu. Iya, Kak Sakura, di sini detektif cilik. Detektif cilik Yuta dan Mio. Hah? Apa? Ada kasus penculikan? Anya. Baiklah, Kak Sakura. Kalau begitu, kami akan pergi dulu ke kantor polisi. Mio. Ada apa, Kakak? Mio, ayo kita bergegas ke kantor polisi. Soalnya ada tugas memanggil. Wah, ada apa, Kakak? Itu, katanya sih, si Anya diculik. Apa, Anya diculik? Iya, Mio. Kita harus ke sana sekarang. Soalnya Kak Sakura akan memberi kita tugas. Baiklah, kalau begitu kita ke sana sekarang, Kak. Nah, Mio, kita sudah sampai, Mio. Iya, Kakak. Sabar saja. Kita kan detektif terkenal di kota Sakura, Kak. Iya, Mio. Nah, Kak Sakura, kami sudah sampai. Nah, ini dia detektif ciliknya. Mereka sangat hebat. Baiklah. Kalau begitu, detektif cilik ini akan kita beri tugas penting ini ya.
Tapi kalian tolong bantu temukan anak saya, si Anya. Iya, Papa Anya, kami akan lakukan. Tenang saja, kalian tidak perlu khawatir. Wah, kalau kalian bisa menemukannya, maka aku akan memberi kalian uang 500 juta. Wah, kita bakalan dapat hadiah, Mia. Tapi kita akan menemukannya dari mana ya? Apakah ada petunjuk, Kak Sakura? Petunjuknya ada di rumah kita. Di rumah kita? Iya. Aku tadi sudah mencari di GPS. Ada petunjuk penting di rumah kita. Wah, ternyata petunjuk pentingnya ada di rumah kita, Mio. Baiklah, kalau begitu kita berangkat sekarang, Kak. Nah, kalian harus kerjakan tugas ini dengan sepenuh hati ya. Iya, tenang saja, Papa Anya. Kami akan lakukan. Nah, kita harus bergegas ke rumah kita, Mio. Ternyata petunjuk pertamanya ada di rumah kita. Kami mau ikut. Iya, Anto, kalian harus bantu kami. Baiklah, Mio. Ayo, kita cari dulu petunjuk pertamanya. Kata Kak Sakura sih, ada di rumahnya, Mio. Iya, Kakak. Ini dia. Ada petunjuk, Mio. Kamu telah putus dengan Lloyd. Kamu menjaga Anya sendirian. Dan sekarang Anya sedih. Buatlah Anya senang. Wah, kita disuruh buat Anya senang. Hah, di sini ada patung Anya. Iya, Kakak, tapi kenapa dia sedih? Kita tanya saja, Anya, kenapa kamu sedih ya? Mama, Anya ingin ke taman. Wah, si Anya pingin ke taman. Nah, di sini ada petunjuk lainnya. Pilih jawabanmu. Pergilah ke taman atau pergi ke kafe. Wah, kita harus pilih yang mana ya, Mio? Gimana kalau kita berpencar, Kak? Supaya kita cepat menemukan si Anya. Baiklah, Mio. Kalau begitu, aku akan memilih ke taman dan kamu ke kafe ya, Mio. Iya, Kakak. Yeay, semangat, Mio. Kita akan lakukan tugas penting ini. Dan kita adalah detektif cilik. Nah, sekarang kita bagi dua ya, Kak. Aku akan pergi ke kafe dan Kakak ke taman. Iya, Mio. Aku akan berangkat dengan Anto dan kamu dan Atong. Baiklah, ayo kita berangkat sekarang. Ya, cepat-cepat, Atong. Kita berangkat sekarang. Kita pakai saja motor kita. Wah, motor kita yang paling keren ini. Iya. Nah, kita akan selidiki dulu dari kafe ya. Aku melihat ada di kaca pembesar ada jejak Anya. Benarkah? Kalau begitu, coba kita lihat dulu. Hah, di sini memang ada Anya. Wah, Anya. Hah, tapi kenapa Anyanya sedih? Aku tidak mau ke kafe. Mama, Anya tidak mau ke kafe. Wah, rupanya kita salah. Dia bukan ke kafe. Tapi ini ada petunjuk. Ada petunjuk apa? Kita harus cari di tempat lain. Ya, ternyata kita salah. Mungkin kita harus mencari ke taman. Nah, ayo Anto, kita harus berangkat ke taman. Si Mio sedang mencari di kafe. Iya, Yuta. Ayo, kita berangkat ke taman. Iya, kita berangkat ke taman. Wah, kira-kira si Anya ada di sana atau tidak ya? Kalau ada, pasti punya petunjuk. Baiklah, kita sudah sampai di taman nih. Tapi, si Anya sedang bermain. Dia sedang ngapa ya? Terima kasih, Mama, tapi Anya capek. Mama, Anya capek. Wah, rupanya Anya capek. Jadi kita harus bagaimana ya, Anto? Kita mungkin harus melihat pilihannya. Wah, pilihannya apa? Pergi ke apartemen atau pergi ke amusement park? Anya capek. Iya nih, Anya capek. Jadi kita harus kemana nih? Dia harus tidur. Tapi tidurnya mau di mana ya? Mungkin ke amusement park. Jadi bisa tidur di sana. Salah, Anto. Jangan ke amusement park. Kita harusnya buat dia tidur di apartemen. Oh iya, aku tidak tahu. Baiklah, kalau begitu kita harus pergi ke apartemen. Iya betul, iya kita ke apartemen saja. Ayo Anto, kita harus bergegas. Semoga saja kita cepat menemukan petunjuk berikutnya. Iya, harus bergegas. Tapi si Mio kira-kira sudah sampai di mana ya? Apakah dia menemukan petunjuk berikutnya kah? Tapi kita yang benar Yuta. Baiklah, kalau begitu kita harus bergegas nih. Kita sudah sampai di apartemennya si Anya. Ternyata mewah sekali. Wah, keren. Nah, kita akan naik lift dulu. Soalnya dia sepertinya tinggalnya di lantai 14. Iya betul, lantai 14 ada datanya. Ah, rupanya liftnya sudah terbuka. Tidak ada orangnya. Nah, kita masuk dulu, Anto. Iya betul. Lantai 14. Nah, kita harus tunggu dulu. Lama sekali ya. Tapi, aku akan telepon si Mio dulu. Suruh dia datang ke sini ya. Telepon. Wah, ayo cepet. Kenapa belum terbuka nih? Si Anya lagi tidur mungkin. Ya betul, dia sedang capek. Nah, sudah terbuka nih. Anto, ayo kita periksa. Apakah kamarnya ada si Anya atau tidak ya? Tidak ada ruang rahasia di sini. Tidak ada Anya. Jadi, di mana dia? Ada ruang rahasia, Yuta. Di sini kah?
Wah, kita coba cari. Ayo, ayo cepat. Mungkin di sini ada kamarnya si Anya. Wah, rupanya benar. Wah, Anya sedang ngorok nih. Ya, dia sedang ngorok. Anya capek. Anya capek. Wah, Anya, rupanya Anya sedang tidur. Aku sedang ngantuk. Mama, Anya ngantuk. Kita jangan ganggu dia. Ayo, ayo cepat kita ke sini, Anto. Ayo, kita keluar, Yuta. Iya, ya, kita keluar dulu. Wah, kenapa di sini ada petunjuk? Ini ada petunjuk apa ya? Coba baca, Yuta. Halo, Yor. Aku memiliki misi penting untukmu. Bunuh orang-orang di pantai. Aku akan meneleponmu lagi nanti. Ada telepon. Iya, ada petunjuk lagi. Ini sepertinya petunjuk untuk Mama Anya. Mama Anya tidak di sini. Nah, bagaimana kalau kita pergi ke pantai sekarang? Dia disuruh ke pantai. Mungkin kita bisa menemukan petunjuk berikutnya, Anto. Iya, betul. Kita ke pantai. Baiklah, kalau begitu kita keluar dulu. Jangan ganggu si Anya tidur ya. Nah, Anto, Anto, Anto. Ayo, Anto. Kita bergegas. Kita mau pergi ke taman ya. Iya, betul. Kita ke taman. Kita ke taman. Aku mau berenang. Aku mau berenang. Wah, kita bukan mau berenang. Kita sedang menjadi detektif nih. Iya, betul. Kita mau berenang atau menangkap ikan. Waduh, aku jadi bingung nih si Anto. Kenapa sih malah mau menangkap ikan dan berenang? Kita sedang dalam tugas penting nih. Kita akan mencari clue berikutnya ya. Aduh, kenapa kamu tabrak payung, Yuta? Wah, maaf, maaf. Aku terlalu terburu-buru. Tapi di mana petunjuk berikutnya ya? Di sana ada tulisan. Wah, ada petunjuk. Iya betul, Anto. Rupanya ada petunjuk di sini. Wih, rupanya keren nih. Halo, Yor. Aku mendapatkan informasi jika Anya telah diculik. Aku menemukan info jika Anya disekap di Yakuza atau di sekolah. Wah, Anto, Anto. Kamu sudah membacanya? Si Anya disekap di Yakuza atau di sekolah ya? Coba aku cari. Ternyata Anya, kita cari dulu di sekolah. Mungkin kita menemukan petunjuk. Wah, kita harus pergi ke sekolah. Mungkin di sana ada petunjuk berikutnya nih. Iya, betul. Kita pergi ke sekolah dulu. Pergi ke sekolah. Nah, Anto, Anto. Kita harus pergi ke sekolah sekarang. Iya, kita ke sekolah. Kakak, kakak. Itu si Mio. Mio, Mio, Mio. Ah, kakak, tunggu berhenti sebentar, kak. Wah, kita harus menjemput si Mio dulu. Wah, Mio, Mio, Mio. Aku menemukan petunjuk, Mio. Hah, petunjuk apa, kak? Tadi kami sudah periksa di kafe, kak. Tapi kami tidak menemukan petunjuk apapun. Wah, kami sudah menemukan petunjuk. Si Anya mungkin di sekolah. Wah, kalau begitu, gimana kalau kita cari dia ke sekolah, kak? Iya, betul. Kita ke sekolah. Kita mau bermain. Bukan bermain. Kita mau mencari Anya. Ayo, kita cari jejak Anya. Baiklah. Baiklah, kita akan mencari si Anya dulu. Kira-kira jejaknya ada di sekolah atau tidak ya? Tadi katanya sih dia diculik di sekolah, kakak. Pasti di sana ada jejaknya. Semoga saja kita menemukan jejaknya. Wah, kita sudah sampai nih. Ada kepala sekolah di sana. Pak kepala sekolah, pak kepala sekolah. Wah, Yuta, ada apa Yuta? Kami sudah menjadi detektif dan sedang mencari si Anya. Oh, tadi dia diculik. Iya, dia diculik. Aku takut sekali. Wah, ini adalah bu gurunya Anya. Ini adalah tasnya. Tadi dia diculik waktu tadi pagi. Ya ampun, kasihan sekali si Anya. Di sana ada petunjuknya. Coba kamu baca. Baiklah, kita akan baca dulu, Mio. Selamat, kamu telah mendapatkan ending terbunuh. Ya, kita salah. Berarti petunjuknya bukan di sini, Mio. Jadi, petunjuknya di mana ya, kak? Oh iya, Anto, tadi kamu ada baca dia kemana ya? Di Yakuza. Dia di kantor Yakuza. Wah, kalau begitu kita harus ke kantor Yakuza kah? Ya deh, kak. Coba kita cari saja Anya di sana. Baiklah, kalau begitu kita harus bergegas nih ke kantor Yakuza. Pasti si Anya di sana. Iya, iya, kak. Kita harus bergegas. Kalau tidak, kasihan sekali si Anya. Pasti dia dikurungin di Yakuza kan, kak? Ya, Mio. Ayo kita bergegas ke kantor Yakuza. Betul, kita ke kantor Yakuza. Kita ke kantor Yakuza. Nah, kita sudah sampai nih. Wah, ternyata di sini ada anggota Yakuza. Gimana cara kita melawannya ya? Kakak, tenang, kak. Aku kan punya tongkat sihir, kakak. Kita akan lawan para anggota Yakuzanya dan menyelamatkan Anya. Ah, itu dia. Ada anggota Yakuzanya, Mio. Jangan dekat-dekat. Iya, kakak. Baiklah, kalau begitu aku akan siapkan ketapelku. Atong, Anto, kalian kan punya basoka kan? Ya betul, kami punya basoka. Nah, kalau begitu kita tidak perlu takut lagi. Kita akan menyusup saja ke dalam. Ayo, ayo, cepat-cepat. Wah, dua orang itu tidak melihat kita. Iya kakak, untung saja ya kak. Kita bebas. Nah, semoga saja di dalam itu tidak ada anggota Yakuza ya.
Tidak. Kenapa anggota Yakuza-nya banyak sekali? Wah, kakak, kabur. Waduh, ada penyusup. Wah, aku kabur dulu. Anto, ayo, cepat, bantu lawan. Tenang, kami punya senjata. Wah, rupanya si Atong dan si Anto keren banget. Dia punya senjata. Ya, kakak. Kakak coba cari si Anya saja di dalam. Iya, Mio. Tapi aku sedang dikejar nih. Penyusup. Cepat. Kita tangkap dia. Kenapa mereka bisa masuk ya? Dari mana mereka masuk? Wah, Atong-Anto, cepat bantu. Di sini masih ada 2 orang. Tenang, Yuta. Aku akan bantu. Nah, kalau begitu, aku akan pakai ketapelku saja. Nah, wah, mereka tidak kena nih. Sekarang aku akan coba menyusup ke dalam deh. Semoga saja aku menemukan Anya. Waduh, di sini lebih banyak lagi. Wah, Mio. Cepat, Mio. Bantu aku, Mio. Hah, kakak. Cepat kabur, kak. Wah, rupanya di dalam ada banyak anggota Yakuza. Aku tidak tahu, Mio. Hah, kakak. Tenang, Yuta. Aku akan bantu melawan Yakuza-nya. Kamu coba cari Anya. Baiklah. Wah, cepat kalahkan dulu si Yakuza-nya. Nah, Mio. Ya, kakak. Kita sudah berhasil mengalahkan Yakuza-nya. Berkat si Atong dan si Anto. Ya, Yuta. Cepat selamatkan Anya. Wah, asik-asik. Kita sudah bisa mencari si Anya di dalam. Mudahan saja dia tidak dikurung ya, kak. Ya, Mio. Coba kita lihat ya. Ah, jangan-jangan di dalam sini masih ada anggota Yakuza. Wah, sudah kosong. Asik. Rupanya kita sudah berhasil. Anya. Rupanya Anya di sini ya. Ah, kakak. Anya dikurung, kak. Kasihan sekali. Coba kita lihat dulu. Wah, Anya. Nah, sekarang kita tanggalkan dulu nih penyumbat mulutnya. Anya, bagaimana Anya? Kakak, aku diculik, kak. Iya, tenang Anya. Kami adalah detektif Yuta dan Mio. Kami akan menyelamatkanmu. Ah, kalau begitu apa? Aku pulang, kakak. Tenang saja, Anya. Kamu telah menyelamatkan Anya. Sekarang pergilah ke rumah sakit kamar nomor 4. Berarti si Anya harus kita bawa ke rumah sakit, Mio. Iya, kakak. Ayo deh, kasihan banget dia. Nah, sekarang kita sudah sampai di rumah sakit, Mio. Di mana ya? Kamarnya si Anya nomor 4, Mio. Kamarnya nomor 4, kakak. Iya, Mio. Ah, di sini dia, kamar nomor 4. Tidak salah lagi. Anya, Anya sudah di dalam. Iya, kakak. Yeay, kita sudah berhasil, kak, menyelamatkan si Anya. Terima kasih, karena aku telah diselamatkan. Tapi aku mau mama. Tenang, Anya. Aku akan telepon mamamu dulu ya. Selamat, kamu telah mendapatkan comeback to happy family ending. Yeay, kita sudah berhasil, Mio. Iya, kak. Kita sudah berhasil. Papa Anya, mama Anya. Ternyata detektif kita sudah berhasil menemukan Anya. Benarkah? Tapi di mana dia kamarnya? Di kamar nomor 4. Kita akan cari dulu. Di sini. Wah, rupanya di sini dia. Anya sudah ditemukan. Waduh, rupanya Anya sudah berhasil ditemukan, anakku. Wah, ternyata detektif ini sangat keren. Mereka bisa menemukan Anya. Nah, sekarang aku akan memberi kalian hadiah. Tidak apa-apa deh, Papa Anya. Kami cuma ingin membantu. Tenang saja, kalian akan mendapatkan hadiah 500 juta. Yeay, kita dapat hadiah, Mio. Iya, kakak, keren banget, kak. Kita dapat hadiah 500 juta ya, Mio. Tapi kita mau ngapain ya, kak? Gimana kalau kita makan sushi 500 piring, Mio? Hah, 500 piring? Banyak sekali, kak. Oke, teman-teman, sekian dulu video Ulsan Gaming. Sampai jumpa di next video. Dadah! Jangan lupa nonton video Wilson Gaming yang lain ya, teman-teman. Dan jangan lupa like dan subscribe juga. Oke, teman-teman, dadah!